Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 arti mimpi tentang akuarium, melambangkan tafsiran buruk. Hampir setiap orang, mulai anak kecil, remaja, orang dewasa hingga lansia pasti pernah mengalami mimpi saat tidur. Mimpi bisa dibilang merupakan suatu anugerah dalam hidup yang patut untuk disyukuri. Mimpi kerap menjadi pertanda banyak hal. Mungkin kamu pernah bermimpi tentang akuarium? Pasti akan timbul rasa penasaran dalam hati kamu dan rasa ingin mengetahui makna di balik mimpi tersebut. Bermimpi tentang akuarium orang mungkin agak sedikit aneh. Namun bermimpi tentang hal ini mempunyai makna yang baik. Hanya ada yang menafsirkan mimpi tentang akuarium konon merupakan pertanda yang baik. Meski begitu, kamu jangan langsung mempercayai 100%, sebab penjelasan tersebut hanya bersifat ramalan saja. Untuk itu, kamu harus bijak dalam menafsirkan mimpi tentang akuarium. Berikut ini 10 arti mimpi tentang akuarium, dikutip dari berbagai sumber. 1. Arti mimpi akuarium besar. Bagi kamu yang pernah mengalami mimpi akuarium besar, ini menjadi suatu isyarat kamu akan memperoleh pengalaman penting dan memiliki nilai sejarah. 2. Arti mimpi akuarium bocor. Apabila kamu mendapati mimpi akuarium yang bocor, ini menggambarkan kamu sedang mengalami sebuah situasi yang sulit. 3. Arti mimpi akuarium pecah. Jika kamu mengalami mimpi akuarium pecah, ini melambangkan kamu akan menghadapi konflik baru yang lebih besar dari sebelumnya. 4. Arti mimpi akuarium berisi ikan hias. Pernahkah kamu mendapati mimpi akuarium berisi ikan hias? Mimpi ini membawa pertanda kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari perilakumu. 5. Arti mimpi melihat akuarium ikan banyak. Arti mimpi melihat akuarium dengan ikan yang banyak adalah sebuah pertanda si pemimpi akan memperoleh rezeki dalam jumlah yang banyak. 6. Arti mimpi membeli akuarium. Arti mimpi membeli akuarium adalah sebuah pertanda si pemimpi akan mengalami sebuah perpisahan yang amat menyakitkan dengan orang yang disayangi dan dicintai. 7. Arti mimpi melihat akuarium di dalam rumah. Saat kamu bermimpi melihat akuarium di dalam rumah, ini sebuah pertanda kamu akan memperoleh kehidupan yang damai, jauh dari segala hal buruk. 8. Arti mimpi mencuci dan menguras akuarium. Untuk kamu yang pernah mengalami mimpi mencuci dan menguras akuarium, ini pertanda kamu akan memperoleh hasil dan kerja keras yang dilakukan selama ini. 9. Arti mimpi akuarium baru. Jika kamu pernah bermimpi akuarium baru, ini gambaran adanya harapan baru terkait masa depan yang akan kamu hadapi selanjutnya. 10. Arti mimpi akuarium dengan air yang keruh. Pernahkah kamu bermimpi akuarium dengan air yang keruh? Mimpi ini melambangkan kamu akan dihadapi sebuah cobaan hidup yang datang berkali-kali. Demikian 10 arti mimpi tentang akuarium. Semoga apa yang Anda mimpikan tentang ini menjadi pertanda baik. Dan jika ada mimpi yang ingin Anda tanyakan, silakan kirimkan di kolom komentar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.